gambar 23 dan gambar 22. Di sini merupakan, kita coba lihat ya, di sini sistem pendidikan pada zaman dahulu. Cara peserta didik duduk menghadap ke depan dan seorang guru, ini seorang guru berdiri di depan yang muridnya menghadap ke depan, semuanya berbanjar ke depan, berbaris ya. Ternyata sistem ini merupakan asalnya dari negara-negara di Eropa. Karena bangsa Eropa awal masuk ke Indonesia melalui penjajahan, maka budaya yang masuk ke Indonesia dilakukan dengan cara yang paksa. Jadi karena bangsa Eropa, misalnya Belanda, Portugis, Prancis, itu datang ke Indonesia dengan cara penjajahan, maka segala budaya yang dibawa oleh bangsa Eropa pada awal-awal, pada saat penjajahan sebelum Indonesia merdeka, itu disebut dengan penetrasi paksa. Salah satunya yaitu pada sistem pendidikan. Walaupun di sistem pendidikannya ini mereka tidak memaksa orang Indonesia untuk belajar, tapi karena cara mereka awalnya itu dengan menjajah, maka segala macam yang diberikan, segala macam yang disalurkan, termasuk sistem pendidikan dan sistem-sistem yang lainnya, perekonomian, sistem pemerintahan, itu termasuk dalam jenis penetrasi paksa dan termasuk dalam jenis penetrasi paksa yang apa ya? Asimilasi. Ya. Ini termasuk dalam yang pengetahuan. Unsur budayanya pengetahuan karena berkaitan pada aspek pendidikan. Selanjutnya, di sini yang kita perhatikan adalah RT dan RW, gambar 25 RW, gambar 24 RT. Pembagian suatu desa ke dalam RW, rukun warga, dan RT, rukun tetangga, merupakan budaya yang dibawa saat penjajahan Jepang di Indonesia dengan nama Tonarigumi. Ya, karena awalnya Jepang datang ke Indonesia dengan penjajahan, sehingga disebut dengan penetrasi paksa. Segala budaya yang diberikan, yang diterapkan di Indonesia, itu termasuk penetrasi paksa. Termasuk jenis budaya apa? Ya, asimilasi. Nah, itu masih dipakai hingga sekarang. Ini termasuk organisasi masyarakat. Kenapa termasuk asimilasi? Karena masih dipakai sampai sekarang, sehingga sistem RT RW ini merupakan unsur yang dominan, sehingga masih dipakai sampai sekarang, termasuk dalam jenis budaya asimilasi. Selanjutnya, ada kalender di sini. Yang kita perhatikan pada gambar 15 ini adalah hari Minggu yang berwarna merah. Apa maksudnya? Indonesia memberlakukan hari Minggu sebagai hari libur, yang dimana hari Minggu sebagai hari libur ini berasal dari kebiasaan negara-negara Barat dan negara-negara lain juga, dan juga merupakan hari libur internasional. Karena dipakai sampai sekarang, maka termasuk dalam asimilasi ya. Jadi yang menjadi unsur dominan adalah hari Minggu tadi yang dijadikan sebagai hari libur, sehingga masih dipakai oleh negara Indonesia sampai saat ini menjadi hari libur nasional. Selanjutnya, dari gambar 12 dan gambar 21 kita bisa melihat ini adalah amalgamasi. Kenapa amalgamasi? Ya, ini adalah pernikahan, penggabungan dua budaya
baik antar ras beda negara. Di sini ada orang kulit putih dan orang kulit hitam menikah. Ini adalah ada penggabungan dua budaya melalui perkawinan. Di gambar 21 ini terjadi, ini bisa terjadi secara antar negara, bisa juga terjadi dalam satu negara tapi beda etnis. Misalnya etnis Jawa dengan etnis Sumatera, atau dalam satu Jawa, Jawa Barat dengan Yogyakarta, atau etnis Jawa dengan etnis suku Dayak dan lain-lain. Itu disebut dengan amalgamasi melalui perkawinan. Berikutnya, cultural like. Apa itu cultural like? Sudah kita jelaskan tadi ya. Pada slide ini kita akan membahas tentang ya cultural like dikaitkan dengan isu-isu yang terkini. Saat ini kita sedang menghadapi baik Indonesia maupun dunia ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Aktivitas yang membutuhkan banyak orang ini dibatasi karena COVID-19 ini akan mudah menularkan orang satu dengan orang yang lainnya pada jarak yang berdekatan antara orang satu dengan orang lainnya, sehingga aktivitas mengumpulkan orang banyak ini dibatasi karena akan meningkatkan penyebaran terinfeksinya COVID-19. Sehingga untuk mengatasi itu timbullah kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah, yaitu belajar, bekerja, dan ibadah dari rumah. Aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan misalnya atau belajar dari rumah seperti pembelajaran di lingkungan sekolah, akhirnya pada saat pandemi COVID-19 ini, supaya untuk membatasi penyebaran COVID-19 diganti dengan sistem pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan internet komunikasi dari rumah. Namun, permasalahannya yang muncul saat ini adalah belum semua masyarakat Indonesia atau melek siap dalam menggunakan teknologi dengan berbagai faktor penyebabnya. Kenapa? Untuk wilayah perkotaan dengan akses internet lancar, sebagian besar dapat mengikuti sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan. Sebagaimana yang kalian praktekkan saat ini, kalian menyaksikan video, menyaksikan materi pembelajaran melalui video yang disering melalui YouTube. YouTube sebagai salah satu sarana pembelajaran sistem daring dalam jaringan. Ketika kalian bisa mengakses dengan lancar, berarti kalian bisa mengikuti proses pembelajaran. Kalian bisa mendapatkan informasi materi pembelajaran. Kalian tidak tertinggal. Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang akses internetnya tidak stabil, bahkan tidak ada, misalnya di Indonesia, sebagian besar wilayah-wilayah Indonesia bagian timur, ini akan mengalami ketertinggalan dalam mengikuti pembelajaran sistem daring dari rumahnya. Nah, ketertinggalan tadi untuk wilayah yang akses internetnya tidak stabil, maka murid tadi akan mengalami ketertinggalan. Atau saat ini di wilayah kalian ada yang akses internetnya tidak stabil atau bahkan sangat lambat. Nah, akhirnya ketika internetnya lambat, kalian tidak bisa menyaksikan materi pembelajaran melalui video YouTube yang sudah di-share oleh guru kalian, sehingga akibatnya kalian akan tertinggal materi pembelajaran. Ketertinggalan kalian untuk mengikuti materi pembelajaran dari rumah melalui sistem pembelajaran dalam jaringan ini disebut dengan cultural lag, atau ada ketertinggalan. Lag itu ada jeda, atau ada ketertinggalan budaya. B di sini adalah yang berkaitan yang sedang kita bahas, yaitu berkaitan dengan sistem pendidikan. Jadi kalian sudah paham ya apa yang disebut dengan cultural lag. Jadi ada budaya yang sudah siap untuk mengikuti kemajuan, misalnya melalui sistem teknologi, melalui dalam jaringan,
tapi ada masyarakat yang belum siap karena berbagai faktor tadi. Sehingga timbullah cultural lag. Selanjutnya, yang kita sedang bahas tadi, cultural lag, teknologi informasi di desa versus kota pada aspek pendidikan masa pandemi COVID-19 yang sudah kita bahas tadi ya, karena kondisi geografis sehingga pada umumnya dengan kondisi geografis yang masih alami, masih pada pedalaman, itu akses internetnya lebih lambat dibanding daerah perkotaan yang semua sistem informasi ini tersedia dan sangat cepat. Nah, untuk memperoleh informasi antara desa dan kota, ini tentu ada perbedaan. Nah, inilah yang disebut dengan cultural lag. Atau ada jeda. Yang orang-orang, pelajar-pelajar di daerah perkotaan, ini akan tidak memiliki hambatan dalam mengikuti pembelajaran dengan sistem daring. Sedangkan siswa-siswa yang berada di daerah pedesaan dengan sistem internet yang lambat dan bahkan tidak ada koneksi sama sekali, ini akan tertinggal dalam mengikuti pembelajaran. Nah, cultural lag ini perlu ada solusinya tentunya. Apa itu solusinya? Ini perbedaan pemerolehan informasi baik di desa maupun di kota ini, jeda yang ada tadi, jarak yang ada tadi, itu dapat dicari solusinya, yaitu salah satunya saat ini pemerintah itu memberikan acara pembelajaran dari tingkat SD, SMP, dan SMA melalui TVRI, sehingga untuk wilayah-wilayah yang akses internetnya sangat lambat atau bahkan tidak ada, ketika murid tersebut memiliki televisi dan bisa menonton acara TVRI, maka dia tetap bisa mengikuti materi pembelajaran. Selanjutnya, cultural shock. Sudah kita bahas sebelumnya apa itu cultural shock. Cultural shock berada di luar, ketika berada di luar negeri. Jadi ketika kalian nanti suatu saat wisata ke luar negeri atau sekolah ke luar negeri atau bekerja ke luar negeri untuk pertama kalinya, biasanya kita atau kalian mengalami kaget atau perasaan yang tidak biasanya sebagaimana di negara asal kalian. Apa saja contoh cultural shock itu? Untuk pengertiannya, kalian lihat lagi di slide sebelumnya ya, supaya kalian lebih paham untuk memahami contoh-contoh yang dibahas pada slide ini. Ya, gambar 29, yaitu tempat sampah di Korea. Jadi ketika kita pertama kali mendatangi negara Korea, itu tempat sampahnya dipilah menjadi, kalau di gambar sini ada 7, sedangkan kita di negara Indonesia ini masih memilah sampah menjadi 2, organik dan anorganik, atau bahkan pemilahan 2 sampah saja masyarakat kita termasuk diri kita sendiri itu masih belum peduli untuk memisahkan mana yang sampah organik dan sampah anorganik, masih dicampur menjadi satu. Sehingga dengan kebudayaan asal negara Indonesia yang masih mengolah sampah menjadi 2, ketika masuk ke Korea harus memilah sampah menjadi 7, maka akan mengalami kesulitan untuk di awal-awal. Tapi ketika kita sudah tinggal lama di Korea, maka kita akan menyesuaikan, akan beradaptasi, tidak kaget lagi. Jadi untuk awal-awal kita mengalami yang namanya cultural shock. Kita akan tandanya ketika kita mengalami cultural shock adalah kita mengalami kesulitan memilah sampah menjadi 7, karena kebiasaan di negara asal kita masih mengolah sampah menjadi 2. Jadi
Kesulitan tadi merupakan salah satu tanda dari cultural shock selanjutnya. Ini musim dingin di negara Jepang. Misalnya, pada gambar ini kurang lebih 6 derajat Celcius, sedangkan pada saat awal kita datang ke negara Jepang dan sebelumnya belum pernah ke negara-negara yang memiliki 4 musim lainnya, maka kita akan merasa kaget. Akan merasa kagetnya yaitu kita belum terbiasa dengan suhu yang terlalu dingin. Nah, negara kita dengan suhu 20 derajat saja kita sudah merasa dingin, apalagi 6 derajat tadi. Nah, ini termasuk juga dengan cultural shock. Perbedaan suhu yang sangat berbeda jauh dengan negara Indonesia membuat kita di awal-awal mengalami cultural shock atau mengalami kedinginan yang sangat berbeda tentunya dengan negara masyarakat Jepang yang sudah terbiasa dengan suhu 6 derajat Celcius pada saat musim dingin. Berikutnya, roti di Perancis merupakan salah satu jenis makanan yang dimakan bersamaan dengan hidangan utama. Untuk masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan makan nasi, maka tidak terbiasa di awal-awal ketika harus makan roti tanpa makan nasi. Cultural shock-nya ini bisa dilihat dari kondisi perut kita yang belum bisa menerima roti sebagai makanan utama. Jadi kalau makan roti itu belum dianggap makan sebelum makan nasi. Karena kebiasaan di negara Indonesia adalah harus makan nasi terlebih dahulu. Nah, di awal-awal itu disebut dengan cultural shock ketika tubuh kita belum bisa menerima roti itu sebagai bahan makanan pokok. Nah, itu contoh-contoh dari cultural shock pada saat kita berada di luar negeri. Selanjutnya, kita akan membahas cultural shock pada masa pandemi COVID-19 seperti apa. Contoh cultural shock pada saat pandemi COVID-19, apakah kalian mengalaminya? Adanya pandemi COVID-19 saat ini, baik yang dihadapi dunia maupun Indonesia, jadi tidak hanya dihadapi negara Indonesia, tapi juga seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini menghadapi COVID-19, memberikan efek cultural shock atau kepanikan individu dan kelompok masyarakat karena pandemi ini tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga masyarakat Indonesia, masyarakat dunia ini panik. Contoh cultural shock individu atau kelompok masyarakat baik di Indonesia maupun dunia dalam menghadapi COVID-19 antara lain, yang pertama adalah panic buying. Apa itu panic buying? Yaitu belanja dalam jumlah banyak. Kenapa belanja dalam jumlah banyak? Itu karena cultural shock, panik atau cemas atau khawatir ketika kehabisan bahan makanan untuk beberapa waktu ke depan. Sehingga banyak swalayan atau toko bahan pokok yang mengalami kelangkaan bahan pokok karena adanya panic buying, sehingga ada beberapa masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok. Itu efek dari panic buying, adanya kelangkaan bahan pokok. Kemudian berikutnya, contoh dari cultural shock pada saat pandemi COVID-19 adalah mudah karena cemas tadi, sehingga mudah percaya dengan berita-berita terkait dengan COVID-19 padahal berita tersebut belum tentu benar atau hoax. Jadi saking cemasnya belum bisa menyaring mana yang termasuk berita hoax dan berita yang benar. Apakah kalian termasuk itu? Berarti ketika kalian sudah termasuk dalam poin nomor 1 dan 2, kalian sudah mengalami yang namanya cultural shock. Dan berikutnya, belum terbiasa aktivitas dalam rumah dalam waktu cukup lama, di mana pemerintah menganjurkan waktu untuk di dalam rumah itu minimal 14 hari yang merupakan masa inkubasi virus. Setelah 14 hari tidak terjadi perubahan apapun, kalian tetap sehat, maka
paling terbebas dari terinfeksi COVID-19. Cultural shocknya apa? Timbul rasa bosan dan depresi. Kemudian, ketika kalian sudah mengalami itu, berarti kalian sudah mengalami yang namanya culture shock dalam menghadapi COVID-19. Berikutnya, untuk masyarakat Indonesia, ini dalam kehidupan sehari-hari sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19, ini tidak terbiasa menggunakan masker. Sedangkan saat ini, baik yang sakit maupun yang sehat, pada saat keluar rumah, itu wajib menggunakan masker karena penyebaran virus COVID-19 saat ini sudah tidak terdeteksi lagi. Lebih bahaya lagi untuk individu yang gejalanya tidak terlihat, tapi individu tersebut mampu menularkan virus ke individu yang lain. Untuk individu yang imunnya tidak bagus, maka dia akan mengalami gejala sakit seperti batuk, asma, dan penyakit lainnya, dan lebih parah sampai menimbulkan kematian, terutama pada individu umur lansia dengan penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, sesak napas, dan lainnya. Cultural shock saat COVID-19 bisa diatasi ketika seseorang memiliki kapasitas. Kalian masih ingat ya dengan kapasitas pada waktu kita membahas tentang risiko bencana, kapasitas atau kemampuan mengendalikan diri dengan menciptakan rasa tenang, berpikir rasional, dan mematuhi anjuran pemerintah dengan physical distancing. Maka kalian bisa mengatasi jenis-jenis berbagai macam culture shock yang kebanyakan dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia maupun dunia. Jadi culture shock ini bisa diatasi. Selanjutnya, contoh dari culture shock pada saat pandemi COVID-19 di sini, kita bisa lihat kondisi swalayan di seluruh dunia. Ini di negara London, Edinburgh, Cambridge, Weymouth mengalami kelangkaan karena adanya panic buying. Di sini juga gambar 27 sebagaimana gambar 10. Ini di dunia dan di Indonesia. Ini salah satu ciri culture shock panic buying, yaitu membeli bahan makanan dan keperluan yang lainnya dalam jumlah yang sangat banyak. Karena apa? Karena individu tersebut khawatir atau cemas. Itu disebut dengan cultural shock. Apakah bisa diatasi? Bisa ya. Solusinya untuk mengatasi cultural shock panic buying. Ya. Pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak khawatir dengan meyakinkan stok bahan pokok aman sehingga beli seperlunya saja, misalnya cukup untuk 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu baru beli lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian solusi berikutnya adalah pemerintah perlu mengontrol kestabilan harga bahan pokok dan barang-barang yang diperlukan selama pandemi seperti masker, APD, dan lain-lain sehingga penjual tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga. Berikutnya, masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam apotek hidup seperti jahe, kunyit, dan jamu-jamuan yang lainnya yang bisa ditanam di pekarangan rumah, serta sayur mayur seperti bayam, sawi, dan yang lainnya. Ini sebagai bentuk upaya ketahanan pangan saat pandemi masih melanda, minimal pada bisa dilakukan pada lingkup rumah tangga. Kesimpulan dari yang sudah kita bahas tentang budaya dan globalisasi, jenis-jenis beserta contoh-contoh, dan juga berkaitan dengan isu-isu terkini baik di dunia maupun Indonesia adalah, yang pertama,
peserta didik dapat mengidentifikasi, kemudian memahami, dan menganalisis jenis dan contoh interaksi globalisasi dengan kebudayaan serta pengaruhnya terhadap keragaman budaya dan isu-isu terkini di dunia dan Indonesia. Kesimpulan berikutnya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis jenis dan contoh interaksi globalisasi dengan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat seperti akulturasi, asimilasi, amalgamasi, penetrasi, cultural lag, dan cultural shock. Ini maksudnya adalah cultural shock dalam lingkup dunia maupun dalam negeri atau Indonesia. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis jenis dan contoh interaksi globalisasi dengan kebudayaan serta pengaruhnya terhadap isu-isu terkini di dunia dan di Indonesia seperti pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi. Jadi tujuan dari pembelajaran ini salah satunya adalah peserta didik itu mampu mengkaitkan jenis dan contoh interaksi global tadi dengan kondisi yang saat ini sedang dihadapi untuk menemukan solusi. Misalnya tadi melalui cultural lag dan cultural shock yang dihadapi pada saat menghadapi COVID-19 ini, bagaimana solusinya? Berikutnya, ada di sini ya, peserta didik dapat mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis permasalahan dan solusi dari dampak interaksi globalisasi dengan kebudayaan terhadap isu-isu terkini di dunia dan Indonesia seperti pada saat pandemi COVID-19 saat ini ya. Ketika cerai dan keterusak tadi, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contohnya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari mereka, apakah mereka mengalaminya, dan peserta didik mampu atau mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis bagaimana solusi untuk mengatasi cultural dan cultural shock tadi dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian kesimpulan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kemudian selanjutnya adalah tugas. Tugasnya seperti biasa, tiap ada materi yang diberikan kalian untuk untuk mengetahui pemahaman kalian, apakah video pembelajarannya sudah kalian buka atau belum, atau kalian sudah paham atau belum, maka perlu adanya evaluasi melalui latihan soal, melalui Google Form ya. Kali ini tentunya berkaitan dengan kebudayaan dan globalisasi yang sudah kita bahas sebelumnya, berkaitan dengan apa itu kebudayaan, apa itu globalisasi, apa itu unsur-unsur kebudayaan, interaksi antara kebudayaan dan globalisasi melalui contoh-contoh dalam kehidupan bermasyarakat, baik pada lingkup dunia maupun pada lingkup Indonesia, dan berkaitan dengan isu-isu terkini, yaitu pandemi COVID-19. Kemudian, tidak lupa menanyakan tugas-tugas yang belum dikerjakan sebelumnya, seperti diare 14 hari, itu bisa kalian yang belum mengerjakan bisa diganti dengan mengerjakan atau membuat tulisan atau cerita pendek berkaitan dengan aktivitas kalian atau apapun yang berkaitan dengan COVID-19. Kalian bisa mengganti dengan menulis cerita pendek. Cukup satu lembar saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian yang belum mengerjakan video safe hand challenge bisa dikerjakan juga, masih diterima. Dan juga berkaitan dengan poster. Poster gejala COVID-19 dan poster pencegahan COVID-19. Terakhir, tugas-tugas semuanya tadi
usahakan hari Senin tanggal 20 April 2020 harus sudah diselesaikan semuanya, karena tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan ini menjadi dasar bagi guru MAPEL untuk melakukan penilaian rapor di akhir penilaian akhir tahun di semester 4 ini. Jadi, kalau nilai kalian ingin bagus, maka tuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai sebisa mungkin. Kalau ada kesulitan, bisa ditanyakan melalui Instagram Ibu ada di depan ya. Tetap semangat untuk belajar walaupun kalian di rumah saja, dan kerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Ini sumber-sumber gambar ya, jadi gambar yang ada di slide sebelumnya kita bahas, ini sumber-sumber yang Ibu ambil, kalian bisa cek langsung. Jadi kalau kalian mengambil gambar atau informasi dari sumber lain itu bukan dari diri kalian, maka kalian harus menyebutkan sumbernya supaya tidak dianggap plagiat ya. Ini sumber-sumbernya, ini daftar pustakanya. Terima kasih. Pembelajaran kali ini, semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan melalui video pembelajaran. Tetap selalu berada di rumah. Jangan lupa bagi kalian yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya diselesaikan, karena akan menjadi dasar penilaian untuk nilai rapor di semester akhir ini. Terima kasih.